Halo semuanya, selamat datang di channel Ubay Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik WhatsApp. Video yang akan saya bahas adalah cara mengganti nada dering WA dengan lagu TikTok di HP Vivo. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara mengubah nada dering WA dengan lagu TikTok di HP Vivo. Oke teman-teman, sebelumnya bisa dengarkan terlebih dahulu untuk nada dering WA HP Vivo saya. Nada deringnya seperti ini. Nah, seperti itu nada deringnya. Dan di sini saya akan mengganti nada deringnya menggunakan lagu TikTok. Jadi langkah pertamanya, di sini teman-teman kita buka terlebih dahulu aplikasi TikTok-nya. Dan kemudian di bagian sini tinggal kita cari saja video TikTok yang akan kita jadikan nada dering WA-nya. Nah, contoh lagu TikTok yang ini yang akan saya jadikan nada dering WA-nya. Jika sudah dipilih, maka tinggal kita klik saja bagian tanda panah ke samping sini. Dan kemudian, kita langsung saja pilih bagian salin tautan. Nah, sekarang jika tautannya sudah berhasil disalin, maka tinggal kita kembali saja. Langkah berikutnya, di sini teman-teman kita langsung saja buka aplikasi Google Chrome. Nah, di bagian aplikasi Google Chrome ini, di bagian pencariannya, kita langsung saja ketikkan Musical.ly Down yang tulisannya seperti ini. Dan kemudian di bagian sini tinggal kita pilih saja bagian yang paling atas, musicaldown.com. Nah, di bagian sini teman-teman, tinggal kita klik saja bagian Enter TikTok Video. Kemudian kita klik dan tahan, pilih tempel. Selanjutnya kita klik bagian download. Nah, kita tunggu saja. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah akun yang mengupload videonya tadi. Kemudian kita bisa geser saja ke bawah. Di bagian sini sudah ada beberapa pilihan untuk mendownload. Kita pilih saja bagian yang download MP3 now. Oke, di bagian sini teman-teman bisa lihat ini adalah file lagu TikToknya. Kita bisa putar terlebih dahulu. Nah, jika file suara lagu TikToknya sudah sesuai dengan keinginan kita, maka tinggal kita klik saja bagian titik tiga yang ada di sini, pilih download. Nah, sekarang sedang proses dan sudah selesai. Kemudian teman-teman di sini tinggal kita kembali saja. Langkah berikutnya di sini kita langsung saja buka aplikasi WA-nya. Kemudian kita pilih titik tiga yang ada di pojok kanan atas. Kita pilih setelan. Selanjutnya kita pilih notifikasi. Nah, di bagian notifikasi ini teman-teman tinggal kita geser saja ke bagian yang paling bawah. Kita langsung saja pilih bagian nada dering. Oke, di bagian nada dering ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di bagian atas ini belum ada file lagu TikToknya. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu file lagu TikTok yang sudah kita download tadi. Dengan cara kita geser saja ke bagian yang paling bawah, kita pilih bagian tambahkan nada dering. Nah, jika sudah, di bagian sini tinggal kita cari saja file lagu TikTok yang barusan kita download tadi. Biasanya terletak di bagian folder download. Jadi di sini tinggal kita klik saja bagian garis tiga yang ada di sini terlebih dahulu. Kemudian kita klik bagian download. Dan selanjutnya di sini tinggal kita cari saja file lagu TikTok yang sudah kita download tadi. Untuk filenya yang ini. Dan jika sudah dipilih, maka tinggal kita geser saja ke bagian yang paling atas. Dan di sini sudah ada file lagu TikToknya. Jadi tinggal kita pilih saja. Jika sudah dipilih, tinggal kita klik bagian OK. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk nada dering WA saya sekarang sudah berhasil menggunakan lagu TikTok.
Kemudian tinggal kita kembali saja, dan di sini saya akan buktikan, saya akan melakukan lagi panggilan WhatsApp ke HP Vivo saya ini, dan sekarang untuk nada deringnya sekarang seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat dan dengar sendiri, di sini nada dering WA saya sudah berhasil menggunakan lagu TikTok. Oke teman-teman, itulah tadi tutorialnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubay Aulia.